Pasal yang ke-12, ayat 12 sampai ayat yang ke-27, okay, agak panjang. Okay, pembacaan kita hari ini, tapi tidak apa. Kita akan uh, huraikan satu persatu, ya. Saya akan baca bagi kita: 1 Korintus 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Kristus bagaikan tubuh manusia, bagaikan apa? Tubuh manusia yang mempunyai banyak anggota. Oke, okay? kalau kita melihat tubuh kita, apa yang kita lihat? Kayak dalam tubuh kita, tangan, kaki, telinga, mulut, gigi dan sebagainya. Betul? Tubuh itu satu tetapi terdiri daripada banyak anggota. Demikian juga kita semua, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi Baik hamba maupun orang bebas kita semua sudah dibaptis oleh roh yang sama supaya kita menjadi satu tubuh Allah sudah mencurahkan roh yang sama itu kepada kita Aku berkata demikian karena tubuh tidak terdiri daripada satu anggota sahaja melainkan banyak anggotanya Kaki masih sebagian daripada tubuh, walaupun kaki mungkin berkata, "Mungkin ya, mungkin berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan bahagian dari tubuh, telinga masih sebagian daripada tubuh, walaupun telinga mungkin berkata, karena aku bukan mata, aku bukan bahagian daripada tubuh, bagaimana tubuh boleh mendengar." Jika seandainya seluruh tubuh itu mata saja. Bagaimana tubuh boleh menghidu jika seandainya seluruh tubuh itu telinga saja. Tetapi seperti yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui? Allah meletakkan tiap-tiap anggota tubuh yang berlainan itu di tempat yang dikendaki. Maksudnya saudara Tuhan meletakkan tangan di tempatnya. Tuhan menempatkan kaki kita di tempatnya. Takkan uh, kaki kita diletakkan di telinga. Itu tidak betul. Takkan telinga diletakkan di kaki. Ya, okay. itu tidak betul. Jadi saudara, Tuhan menempatkan ke okay, tubuh kita, anggota kita menurut tempat yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tidak mungkin ada tubuh jika semuanya hanya satu anggota. Oke? Okay. Oleh itu memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ingat ini ya, banyak anggota, tetapi satu tubuh. Dengan demikian mata tidak boleh berkata kepada tangan, aku tidak memerlukan kamu. Kepala pun tidak boleh berkata kepada kaki aku tidak memerlukan kamu sebaliknya kita amat memerlukan anggota-anggota tubuh yang dianggap lemah anggota tubuh yang kita anggap tidak begitu dihargai kita berikan lebih banyak penghargaan anggota tubuh yang tidak selayaknya dipercekapkan kita di kita perlakukan dengan penuh kesopanan. Maksudnya Saudara, ke okay, yang lemah kita harus perhatikan. Kalau kita kuat, kita harus memperhatikan saudara-saudari kita yang lemah. Saudara-saudari kita mungkin cacat, saudara-saudari kita mungkin lemah di dalam iman, dalam fisikalnya Saudara. Oke, okay, kita harus memberi kesopanan, menghormati, menghargai ya, okay, satu sama lain. Amin. Anggota-anggota tubuh yang sudah kelihatan cantik tidak memerlukan perhatian. Di sini kita lihat, ya, okay, semua kita juga perlukan perhatian. Walaupun cantik, walaupun kita kuat, tetapi ingat saudara kita perlukan. Walaupun di sini <coughs> dia mengatakan tidak memerlukan perhatian, tetapi harus juga. Allah sudah mengatur tubuh kita Sedemikian rupa Sehingga anggota tubuh kita Yang anda kurang menghargai Mendapat lebih banyak penghargaan Dengan demikian Tubuh itu tidak berbagi terbagi-bagi Dan setiap anggota saling memperhatikan Jika satu anggota tubuh menanggung penderitaan Dengar di sini Semua anggota yang lain Menanggung penderitaan juga Betul? Kiranya tangan kita sakit. Semua tubuh kita merasa sakit. Itu maksud dia. Nah, jika satu anggota tubuh dipuji, semua anggota lain turut bersukacita. Kamu semua tubuh Kristus dan setiap orang ataupun jemaat adalah sebahagian daripada tubuh itu. Jadi saudara dalam Tuhan, kita semua adalah tubuh Kristus. ...tidak dapat lari. Kita tidak dapat mengatakan saya bukan tubuh Kristus. Kita tidak dapat mengatakan kalau kita sudah... ...mendaftar sebagai jemaat BIM Honbil... ...ataupun di mana-mana gereja... ...kamu tidak dapat mengatakan saya bukan anggota jemaat BIM Honbil. Sebab kamu sudah mendaftar di sini... Oke. Okay. Kecuali kamu beribadah di sini dan kamu tidak mendaftar, itu bukan jemaat yang sah. Oke? Okay. Bukan jemaat yang sah. Dia hanya associate members. Dia hanya okay, beribadah di sini tetapi tidak mendaftar. Di sini dia bukan menjadi anggota sah. Kalau kamu sudah menjadi anggota sah, di sini kamu sudah mendaftar, kamu sudah membayar kepada Okay, gereja kepada pusat sebab kita bayarkan itu bukan untuk kita, kita berikan kepada pusat. Itu setahun sekali. Tahun ini kita membayar, tahun depan kita membayar. Makanya kita akan stop pembayaran itu sampai bulan 8, hujung bulan 8. Nah, kalau kamu belum mendaftar, maksudnya kamu bukan anggota jemaat di sini. Ya, kamu boleh katakan kamu bukan tubuh. <coughs> sorry. Jemaat dalam gereja BM Hornbill. Ataupun kalau kamu tidak mendaftar di mana-mana gereja, kamu juga bukan anggota BIM keseluruhannya, oke? Okay? Paham? Paham? Jadi itu maksud dia, saudaraku. Jadi kita bertanggung jawab. Seperti khotbah yang saya okay, uh, sampaikan tempo hari sebagai Kristen sedunia, ya yeah, Pastor Robert yang saya suruh. Oke, okay, Kristen sedunia harus bertanggung jawab kepada gereja dan juga kepada Tuhan. Jadi saudara, saya sentuh sedikit tentang tanggung jawab kita sebagai jemaat BM Honbir ataupun kamu sebagai jemaat di mana kamu beribadah, saudara, kamu bertanggung jawab. Kamu tidak lepas dan okay, boleh katakan, saya bukan jemaat BM Honbir, jadi saya tidak usah bertanggung jawab. Jadi jika kamu sudah menjadi anggota gereja Honbil, kamu harus bertanggung jawab dalam keuangan, dalam pelayanan, di dalam apapun. Sebab saudara kita masih okay, bayar lagi sewa, bayar lagi bill, bayar lagi internet kita, bayar lagi pembelanjaan gembala dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh lepas tangan. Walaupun kamu tidak dapat tidak datang ke gereja, itu bukan alasan. Tanggung jawab kita adalah di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Oke? Okay? Jadi ini saya akan sentuh sedikit Saudara. Sebab kita tidak dapat lari daripada tanggung jawab keluarga di dalam Yesus, betul? Baik persepuluhan kita, baik persembahan kita, kita harus kembalikan kepada siapa? Bukan kepada pastor Ali bukan kepada benahari kita, saudara kita Emi ataupun kepada ya, saudari kita puan Aaron. Tidak. Kita kembalikan persembahan persepuluhan kita, baik kita yang di luar tidak pernah datang ke gereja, bawa persembahan itu kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita sebagai ahli gereja BM Honbil dan juga kepada gereja-gereja yang lain. Amin. Saya harap ini jelas. Supaya kita tidak leka, oke. Okay, saya tidak tahu, ada kita bawa persembahan kita kepada Tuhan ataupun tidak. Kalau kamu tidak dapat membawa dia, oke, okay, kepada gereja, secara jasmani, oke, okay, pakailah. Sekarang ada smartphone kita, kita boleh transfer uang kita dari handphone kita. Betul, oke, okay, transfer online. Jadi, saudara saya sendiri bukan mengatakan saya sendiri. Okay, tidak mau bagi wang dengan okay, bendahari kita, saya transfer. Saya punya persepuluhan, saya transfer. Okay. Tiap-tiap bulan. Saya sendiri sebagai pastor pun saya bagi persepuluhan. Bagi persembahan saya. Saya Sebab itu tanggungjawab saya. Walaupun saya pastor, saya memberi itu hanya kepada Tuhan. Okay. Kepada Tuhan. Itu tanggungjawab saya. Sebagai anggota jemaat BM Honbil dan juga saudara gereja-gereja yang lain, sama mereka bukan mereka yang menuntut, tetapi Firman Tuhan mengatakan kita harus bawa persembahan persepuluhan kita kepada rumah perbendaharaan. Amen. Amen. Kalau dalam keluarga, kita sebagai ibu bapak, anak. Apakah kita bertanggung jawab dalam keluarga kita untuk memberi makan anak-anak kita? Mencari pemberlanyaan di dalam keluarga kita? Ya, memang itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Terutamanya para bapak-bapak. Tanggung jawab kita. Kalau bapak tidak dapat istri, mak, ibu, dia juga bertanggung jawab. Sebab itu adalah keluarga dia. Dan juga, kalau anak itu sudah bekerja, dia juga membantu ibu bapaknya untuk memelihara dalam keluarga tersebut. Betul, kita tidak boleh tidak memberi makan di dalam rumah kita, sebab itu adalah rumah kita, sebab itu adalah keluarga kita. Begitu juga di dalam gereja kita, saudara, ini adalah keluarga kita, ini adalah tubuh kita, ini adalah gereja kita. Kita tidak dapat hindari, kita tidak dapat lari daripada tanggung jawab kita. Amen. Oke, okay, terima kasih untuk yang senantiasa memberi, tetapi yang belum memberi, eh, okay, masa ke okay, PKP, PKPB, dan PKPP ini tolong bawa. Sebab itu, tanggung jawab kamu sebagai ahli gereja, bukan hanya di sini saja, kamu di luar sana, bagi juga di tempat. Kamu beribadah, amin. Nah, saudara, pada hari ini saya akan okay, membawa firman Tuhan, yaitu bertemakan "Connected with One Another in Christ", yaitu terhubung dengan sesama dalam Kristus, seperti tubuh yang kita telah baca, yang kita telah renungkan, saudara. Oke, okay, sebentar tadi, di mana kita mengatakan, okay, semua tubuh itu..." Okay, banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggota maksud dia ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada mata, ada menjadi mulut, ada yang menjadi rambut, ada yang menjadi okay, tunjuk ini. Okay, jari kan. Okay, yang besar, yang kecil, dan sebagainya saudara. Okay, semuanya adalah satu tubuh. Okay, walaupun banyak anggota. Jadi kita harus terhubung di dalam ke okay, Yesus Kristus. Walaupun kita banyak anggota tubuh kita. Nah, mari kita lihat dari pembacaan kita tadi kita temukan beberapa perkara. Ya, kita temukan beberapa perkara. Terutamanya hubungan kita dalam Kristus. Oke, okay, hubungan kita dalam Kristus. Saudara mengapa kita harus connect ataupun harus terhubung dengan satu sama lain di dalam Kristus. Baik kita di dalam gereja ini ataupun dengan gereja-gereja yang lain. Oke, okay, kita terhubung secara rohani kita terhubung dengan mereka. Tetapi secara jasmani kita terhubung di dalam satu gereja lokal. Kita tidak dapat dipisahkan. Walaupun ada yang mau memisahkan diri Eh, contoh dia, kalau kita mau memisahkan ini daripada tubuh, bagaimana? Bagaimana? Saya tanya, kalau kita mau memisahkan ini daripada tubuh, bagaimana? Kita potonglah, betul? Kita potong ini dan buang dia ke tempat lain, baru dia boleh berpisah dengan tubuh kita. Jadi saudara, senangkah kita? memotong ini. ini ataupun kita sebagai tangan dan kamu tidak mau tangan yang sebelah kanan ini menjadi anggota tubuh bagaimana memisahkan dia daripada tubuh potonglah tangan ini senang ke tidak tidak senang betul? betul kalau yang kata senang nah mari ke depan sini kita ambil parang kita potong tidak senang. Tidak senang. Saya, pun tidak saya pun tidak mau. Bukan senang tidak ada tangan. Tidak ada tangan. Jadi saudara dalam Tuhan, tidak. jangan kamu mengatakan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, oleh karena saya bukan mata, saya bukan tangan, tubuh. Okay? Saya bukan tubuh, tangan ini katakan, oleh karena saya bukan tangan, kaki katakan, saya bukan sebagian dari tubuh. Jangan katakan demikian saudara. Oke? Okay? Jangan kamu mengatakan kamu bukan anggota jemaat BIM Honbil ataupun gereja BIM yang lain. Kalau kamu sudah mendaftar sebagai jemaat di sini. Tanggung jawab itu tetap ada di tangan kamu. Di dalam pribadi kamu. Kamu tidak dapat hindari sebab itu sudah kamu Sebab itu adalah tanggung jawab kamu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Oke, okay, jadi saudara. Oke, okay, nah mengapa kita harus connect ataupun terhubung dengan sesama dalam Kristus? Ada beberapa perkara yang kita pelajari di sini. Oke, okay, mengapa kita harus terhubung dengan satu sama lain? Yang pertama, ada di sana. Ya. Yang pertama, oke, okay, kita sama baca satu dua tiga. Sebab kita adalah tubuh Kristus yang banyak anggota Oke okay. Eh kenapa dia lain di sana okay, kita adalah tubuh Kristus yang banyak anggota Oke okay, jadi saudara Nah kita baca dalam ayat yang ke-12 tadi Kristus bagaikan tubuh manusia nah apabila kita melihat tubuh manusia itu Oke, okay, apa yang ada dalam tubuh manusia? manusia. Oke, okay, boleh beritahu, ya, beritahu. Makos, apa yang kamu lihat dalam tubuh saya? Dalam tubuh saya. Apa? apa? Ha? Ha? Kamu, sebut kamu sebut saja satu. Tangan, ini terisi? Tangan. Ini terisi? No, Iblin. no, Iblin? Mulut, apa lagi? Mulut, apa lagi? Jari, no? Okay. Hidung, ini nih? Okay, semua ada kan, semua ada. itu tubuh yang lengkap. Jadi saudara dalam Yesus Kristus kita adalah sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang berlainan. ke okay, sebutan dia berlainan anggota. Tetapi kita ingat harus ingat satu tubuh. Sebut satu dua tiga satu. Oke, okay, kita satu tubuh. Kita tidak dapat lari daripada tubuh ini, seperti yang saya katakan tadi, kecuali kita potong dia. Baru dia dapat mengatakan, "Saya bukan bagian daripada B.M. Honbil, sebab saya sudah memotong diri saya." <laughs> Oke, okay. jadi saudara, jangan kita main-main eh. sekarang kita serius, bukan sekarang. Selama-lamanya kita serius. Kadang-kadang orang, saya harap tidak ada di gereja kita. Jangan kita ambil nama saja. Menjadi anggota gereja, lepas itu kita lepaskan tanggung jawab kepada orang lain. Sebab ada yang begitu. Dalam kematian, dalam kesusahan baru dia cari pastor. Dia telepon pastor tengah malam. Pastor, Datuk saya meninggal, nenek saya meninggal, mentua saya meninggal, suami ataupun istri saya meninggal. Tetapi saudara, masa waktu dia senang, dia tidak pernah datang ke gereja sekalipun, hanya dia memberi nama. Jadi saudara tidak salah, tetapi apakah tanggung jawab kamu di hadapan Tuhan? Suatu hari nanti, Tuhan akan tanya. Apakah tanggung jawab kamu terhadap saya? Apakah tanggung jawab kamu sebagai anak saya? Apakah perhubungan kamu dengan saya, dengan jemaat, yang lain, dengan sesama, dengan pelayanan, dengan gereja dan sebagainya? Saya tidak mau jawab. Kamu sendiri yang jawab. Harap tidak ada di sini. Mayat susah baru enggak gereja. Kalau senang leka. Tidak perlukan gereja, dia cukup, segalanya cukup. Jadi, saudara dalam Tuhan, ukay kita itu aja, semua yang di luar juga sama. Jadi, saudara kita sangat lekah. Kita sangat tidak bertanggung jawab. Kita hanya memberi nama sebagai anggota gereja, tetapi kita tidak mau beribadah. Kita tidak mau memberi persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita tidak mau melayani, kita tidak mau menginjil, kita tidak mau terlibat. Saudara, dalam Tuhan, kalau tangan ini mengatakan dia adalah tubuh dan dia tidak bekerja, orang lain bekerja, dia tidak bekerja orang lain oh kerja sibuk ke sana ke sini melayani memberi dan sebagainya dia tidak bekerja apakah guna tangan ini saudaraku betul? betul kalau saya ada tangan ini dia tidak bekerja apakah guna tangan ini jadi saudara dalam Tuhan ini tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Bukan tanggung jawab kita dalam gereja ini saja. Sebab apa yang kita berikan apa yang kita persembahkan apa yang kita lakukan semuanya adalah untuk Tuhan sebab bukan pastor bukan pelayan-pelayan dikan yang memberi kita upah suatu hari nanti upah kita itu di surga dia menantikan semua kita yang melakukan tugas kita akan menerima upah-upah di surga Saudaraku bukan diberi oleh pastor bukan diberi oleh pemimpin kita Tuhan yang memberi Amen jadi makanya tanggung jawab kita adalah untuk Tuhan dan untuk gereja bukan untuk siapapun okay. jadi saudara dalam Tuhan Oke okay. Kristus bagaikan tubuh manusia yang mempunyai banyak anggota tubuh itu satu tetapi terdiri daripada banyak anggota nah seterusnya di sana kita semua sudah di Baptis oleh Roh yang sama supaya kita menjadi satu tubuh. Pembaptisan itu ingat itu yang membuat kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Tidak dapat kita okay, uh, lari daripada itu. Kalau kita sudah dibaptis memang kita we are one in Christ. We are One body in Christ, kita sudah menjadi satu tubuh dalam Kristus. Kalau kita sudah dibaptis, oke, okay, dalam Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu yang membaptis kita satu. Supaya apa? Kita lihat di sana, supaya kita menjadi satu tubuh. Ini bukan kata saya, ini kata Firman Tuhan. So kita yang sudah dibaptis, kita tidak dapat mengatakan. Saya bukan anggota tubuh Kristus, tidak boleh. kamu sudah oke. Okay. Memang sudah, kecuali seperti yang saya katakan tadi, kamu menjauhkan diri, kamu tidak berfungsi lagi. Kamu memotong diri, memotong diri untuk tidak menjadi anggota tubuh. Saya tidak tahu bagaimana. Allah sudah mencurahkan roh yang apa, yang apa, yang sama. Kepada kita, semua kita sama. Aku berkata demikian karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota saja, melainkan banyak anggota. Nah, saudara, oke, okay. next. Apa yang dia katakan? Kaki masih sebagian daripada tubuh, walaupun kaki mungkin berkata, "Karena aku bukan tangan, aku bukan bagian daripada tubuh." Telinga masih sebagian daripada tubuh. Walaupun telinga mungkin berkata, ya, okay, karena aku bukan mata, aku bukan bagian daripada tubuh. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah dibaptis di dalam, okay, nama Bapa, anak dan Roh Kudus kita ada adalah menjadi tubuh Kristus. Tidak dapat kita mengatakan saya bukan tubuh Kristus, walaupun saudara fungsi kita tidak sama, oke, okay? anggota kita kita menjadi anggota yang mana? Anggota tubuh Kristus yang mana? Kita tidak boleh mengatakan kamu bukan tubuh Kristus. Itu maksud dia. Bagaimanakah tubuh boleh mendengar? Jika seandainya seluruh tubuh itu mata saja. Contoh, semua kita tubuh kita itu tak jadi mata magang. Tidak ada yang nama kaki, tangan, jari, mulut, telinga, rambut, hidung, gigi, semua tidak ada. Semua mata. Apakah itu anggota tubuh? Bukan, sebab dia hanya satu. Jadi saudara, bagaimana tubuh dapat menghidu? jika seandainya seluruh tubuh itu telinga saja? Ini bermaksud, okay, next. Ini bermaksud saudara tidak dapat mengatakan saudara bukan anggota tubuh Kristus di gereja BIM, ya, Honbil walaupun mungkin kamu bukan salah seorang deacon ataupun seorang EJK pelayanan pelayanan yang ada okay, pelayanan wanita pelayanan pemuda pemudi pelayanan sekolah minggu kanak-kanak pelayanan praise worship dan lain-lain kamu tidak boleh mengatakan kamu bukan anggota tubuh Kristus kamu tidak boleh mengatakan kamu bukan anggota gereja BM Hornbill walaupun walaupun mungkin kamu bukan seorang pelayan ataupun EJK pelayanan pelayanan yang ada paham sebab kita sudah dibaptis dalam satu roh jangan kecil hati ya kalau kamu tidak melayani jangan kecil hati oke okay? dan beritahu kepada kiri kanan jangan kecil hati ya kalau kita tidak melayani oke okay? Tapi maksudnya, kita harus bertanggung jawab. Kalau kamu tidak diberi pelayanan, bertanggung jawablah apa yang kamu dapat lakukan. Jangan kamu, oke, okay, hanya menjadi anggota. Ini termasuk yang di luar sana, saudaraku. Kita menjadi satu tubuh, oleh sebab kita sudah dibaptis oleh roh yang sama, supaya kita menjadi satu tubuh. Oke, okay. dan yang kedua. Apa yang dapat kita pelajari dari teks tadi Saudara? Oke, okay. dalam keterhubungan kita dengan sesama harus ingat bahwa Tuhan meletakkan kita di tempat kita masing-masing. Meletakkan kita di tempat pelayanan kita masing-masing. Oke? Okay. Tangan untuk apa? Kaki untuk apa? Telinga ini untuk apa? Lainnya, telinga kita untuk mendengarkan, tangan kita untuk melakukan kerja-kerja, tangan kita, eh kaki kita untuk berjalan ke mana kita mau. Oke, okay? dan yang lain menuruti fungsi-fungsi anggota itu sendiri. Dan saudaraku dalam Tuhan, begitu juga dengan kita. Kita ini ramai. Oke, okay? kalau mengikut pendaftaran kita lebih dengan kanak-kanak lebih 200 kita. Oke, okay? takkan semua menjadi tangan. Takkan semua kita menjadi mata. Takkan semua kita menjadi telinga. Tetapi kita menjadi semua anggota tubuh yang berfungsi. Amin. Mungkin kamu sebagai tangan. Satu sebagai kaki. 20, 30 orang sebagai telinga. Sebagai mata. Oke, okay? kita dibahagikan Okay, menurut okay, menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut pastor kita. Tetapi kita ditempatkan sesuai oke okay, dengan karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh dia, yang memimpin nyanyian. Takkan dia memimpin nyanyian pujian kita yang tidak pandai bernyanyi. Betulkah? gak? Eh, itu yang satu contoh yang sangat uh, senang kalau kita mau menjadi orang kayak pemain musik, apakah kamu apa yang harus kamu ketahui tentang musik? Oke, okay, kamu harus pandai bermain musik, walaupun tidak kayak okay, walaupun kamu tidak hebat, okay, seperti yang lain-lain di luar sana saudaraku, tetapi kamu sekurang-kurangnya tahu, kan? dan begitu juga pelayanan-pelayanan yang lain. Pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda-pemudi, pelayanan wanita dan EJK-EJK yang lain. Nah, kita lihat dalam Firman Tuhan tadi, saudaraku. Tetapi seperti yang kita ketahui, yang kita apa? Ketahui. Allah meletakkan tiap-tiap anggota tubuh yang berlainan itu di tempat yang dikehendakinya, bukan ditempatkan oleh pasca. Tuhan yang menempatkannya menurut Gendaknya tidak mungkin ada tubuh jika semuanya adalah satu anggota. Oleh itu, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Banyak anggota, banyak pelayanan, tetapi pelayanan itu adalah satu untuk Tuhan. Dengan demikian, mata tidak boleh berkata kepada tangan, "Sekali lagi ya, aku tidak memerlukan kamu." Jangan sekali-kali kita mengatakan "saya tidak perlukan pasta", "saya tidak perlukan pelayan-pelayan", "saya tidak perlukan kamu". Jangan katakan itu. Kalau orang mengatakan demikian, saudara, itu seperti telah memotong dirinya daripada tubuh ini, sebab dia sendiri yang mengatakan "tidak memerlukan" sebab tubuh kita ini saling memerlukan. Tangan perlukan kaki, kaki perlukan telinga, telinga perlukan mata, mata perlukan hidung, hidung perlukan gigi, gigi perlukan lidah dan sebagainya. Betul? Betul. Begitu juga kita saudara dalam Yesus Kristus. Kita saling memerlukan. Amin. Beritahu kepada Orang sebelah kiri, "Kamu, saya memerlukan kamu. Jangan sekali-kali katakan, katakan, 'Saya tidak perlukan kamu.' Lah, siapa kamu? Saya perlukan kamu. Sebagai jemaat BM Honbil, kita saling memerlukan. Kalau kamu tidak perlukan, saya boleh." Kamu tulis kepada daerah saya tidak perlukan pastali lagi. Saya akan lari daripada ini. Gereja hunbin. Saya boleh melayani di luar. Oke? Okay? Dan saya tidak boleh mengatakan, "Ya, Sianu, kamu saya tidak perlukan kamu lagi. Kamu keluar dari tempat ini." Tidak pernah. Dekat 20 tahun saya sudah melayani, saya tidak pernah menghalau ataupun menulis surat untuk orang itu lari daripada gereja. Tetapi orang biasa lakukan, dia menghalau pasta dia. Dia tidak maukan pasta dia. Dan majelis gereja masyarakat. Kita tidak mau pasta Ali lagi. Kita tidak mau dia. Kita tulis surat kepada daerah, kepada pusat. Kami tidak perlukan pasta Ali lagi. Ataupun saudara yang di luar sana pun sama. Jadi, jangan kita tidak memerlukan. Bukan berarti saya tidak memerlukan kamu, bukan berarti saya katakan kamu tidak perlukan saya. Betul? Betul, kita saling memerlukan. Dalam keluarga juga sama, juga saya memerlukan istri, juga. saya memerlukan, memerlukan. anak. Memerlukan anak. Okay? Istri saya juga perlukan saya, anak-anak saya juga perlukan saya. Memerlukan. Jadi, kita saling memerlukan. Amin. <tuh> Beritahu lagi, saya perlukan kamu. Dalam keluarga sama. Kalau menurut saya, saya lebih suka, saya lebih suka tidak ada di dalam dunia ini lagi. Lebih senang di surga. Saya katakan dengan istri saya. Istri saya kata, jangan dulu. Nanya, main kena ada Ya. Eh? Dia mengaku. Aku pun ngai, namanya ngai ada bini aku ngimbau anakku sama sebab kita saling memerlukan saya juga demikian saya tidak mau kamu mengatakan kamu bukan bahagian daripada gereja BIM bim kalau saya dengar itu saya sangat sangat kecewa kalau kamu mengatakan ke okay, dari hatimu ataupun kepada orang lain kalau saya dapati kamu mengatakan saya bukan jemaat BIM Honbil lagi, saya sangat bersedih. Sebab kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kecuali kamu sendiri mengatakan apa boleh buat. Tapi saya sendiri tidak pernah saya menghalau kamu untuk beribadah di tempat ini. Sebab kita adalah satu tubuh Kristus. Amin. Yang meninggal itu apa boleh buat? Dia tetap tubuh kita. Dia tetap tubuh Kristus. Sebab suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan mereka yang telah mendahului kita. Sebab kita, Tuhan katakan kita adalah tubuh Kristus. Jadi saudara, Tuhan menempatkan saya sebagai pastor ataupun gembala di sini. Saudara-saudari ditempatkan sebagai pelayan ataupun deacon dan juga sebagai ejk tiap pelayanan yang ada dalam gereja kita BIM Honbir ini Saudaraku. Tuhan yang menempatkan kita. Oke. Okay. Tuhan menempatkan kita di posisi yang masing-masing. Oke, okay, next. Di tempat posisi yang masing-masing. Mengikut. mengikut. Oke. Okay. Okay. Shape kita. Oke, okay. mengikut shape kita. Next. Next. Oke, okay. mengikut shape kita. S-H-A-P-E. Yaitu, kalau kita okay, lihat di sana, shape. S itu spiritual gift kita. Karunia yang roh kudus berikan kepada kita. H itu hati kita. A. ability, kebolehan ataupun kepakaran kita, P Itu personality ataupun kepribadian kita. Sebab, seperti yang saya katakan, kita ada empat kepribadian: okay, ada empat dominan, sanguin, uh, apalagi empat, uh, ada empat. Jadi, kita berlainan. Jadi, Tuhan menempatkan kita okay, dalam uh, pelayanan kita, dan juga I. Itu experience, pengalaman-pengalaman kita dalam pekerjaan kita pengalaman hidup kita saudaraku jadi kita ditempatkan dalam pelayanan kita mengikut shape oke okay. kalau itu bukan spiritual gift kamu kalau itu bukan hati kamu melayani di sana itu bukan tempat kamu dalam pelayanan jadi ini yang kita mau pelajari oke okay, dalam kelas 3 kita dalam kelas pelayanan Supaya kalau kamu tidak efektif di tempat ini, dalam satu pelayanan ini kamu dipindahkan kepada pelayanan yang lain, jangan marah. Sebab itu bukan shape kamu. Oke, okay? kalau contoh kamu shape kamu bukan sebagai pengkhotbah. Oke, okay, kamu boleh nilai saya apakah spiritual gift saya, heart saya, ability saya, personality saya, experience saya ada di dalam sebagai pengkhotbah. Kamu boleh nilai. Betul? Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu ditempatkan dalam satu pelayanan yang tidak efektif, eh, mau maju tidak juga, mundur tidak. Munyek ku bantak jangan jangan pelayanan wanya. Maksudnya itu bukan pelayanan kamu, bukan chef kamu. Jadi, saudara kita harus melayani menurut shape kita. Itu baru kita hati kita di sana. Kita bergembira, bersuka cita dalam pelayanan kita. saya tidak pernah bersungut. dalam saya menyediakan koba. Walaupun saudaraku dalam seminggu, dalam sepanjang minggu itu, saya menyediakan koba. Apalagi saya belajar saya membaca buku, saya tulis lagi tugasan dan banyak kerja yang lain. Memang saudara, kita ada hati di sana kita senantiasa rindu kan suka cita. Kalau kamu bersungut dalam pelayanan itu sebagai asya, sebagai kebersihan, sebagai hospitality, pujian penyembahan dan sebagainya. Kalau kamu bersungut ya okay, sebagai penari contoh dia itu bukan shape kamu. Lebih baik jangan di sana. Oke, okay, paham? Sebenarnya ini ada satu kelas. Oke, okay, sepanjang hari. Nah, saudaraku, next. Eh? Jika, kayak kalau Anda tidak ditempatkan di satu-satu pelayanan yang Anda rasa, ini Anda rasa sesuai ataupun suka. Tetapi apabila Anda ditempatkan di sana, pelayanan Anda tidak efektif, itu bermakna itu bukan shape Anda, oke. Okay? Itu bukan shape, saudara. Jadi, jangan marah kalau kita ditempatkan di tempat pelayanan yang lebih berkesan, hati kamu di sana, spiritual, gibson, kamu di sana, ability, kamu di sana, experience, kamu di sana, saudaraku. Wow, hebat pelayanan dia, hebat, efektif, betul. Jadi, saudara, dalam Tuhan, oke, okay, sebab pelayanan ini jangan kita bersaing dalam pelayanan. Jangan bersaing. Kalau kita bersaing dalam pelayanan, makanya tidak. Nah, oke, okay, saling kita berkelahi, sebab apa? Sebab kita bersaing. Tetapi, kalau kita merendahkan diri, pelayanan itu adalah untuk Tuhan, tidak kita akan bersaing, saudaraku. Wow, saya lebih hebat memimpin nyanyian. Saya lebih hebat main-main drum. Saya lebih hebat bermain lead dan sebagainya. Daripada Sianu itu bersaing. Coba kita saling mendorong, mengajar, memberi galakan, saudaraku. Kan hebat? Amen? Tidak ada kita hebat daripada satu sama lain. Saya pun tidak mengatakan saya hebat dalam berkorban. Saya rindu kalau ada orang yang berkhotbah bersama-sama dengan saya. Amin. Jadi jangan bersaing. Oke, okay, jangan bersaing dalam pelayanan. Kalau bersaing memang kita tidak ya, yeah, tidak terus dapat berjalan. Tetapi kalau kita sama-sama menuju kepada tujuan, oke. Okay, itu kita sampai kepada destinasi yang Tuhan kehendaki. Jadi, saudara, jangan kecil hati ya. Jadi, kalau kita dipindahkan tempat pelayanan kita kepada pelayanan yang lain. Oke, beritahu kepada kiri kanan kita, jangan kecil hati ya. Sebab kita mau pelayanan yang berkesan, bukan kita mau oke okay, yang lain-lain. Nanti kita akan lihat di dalam yang terakhir itu. Sebab Tuhan katakan tadi, okay, kalau satu dipuji, semua kita yang lain dipuji. Kalau satu itu sakit, semua pelayanan sakit. Jadi, kita mau mendolong, menolong, membantu satu sama lain. Dan yang ketiga, oke, okay, apa yang kita dapat dari pembacaan tadi? Dalam keterhubungan kita dengan sesama, kita saling memerlukan satu sama lain dan menghargai satu sama lain, bukan hanya saling memerlukan, tetapi kita saling menghargai, Amin? kita saling memerlukan dan kita saling menghargai, sama seperti setiap anggota tubuh manusia yang saling memerlukan satu sama lain. Next, oke? Okay. Jadi kita, oke? Okay, mari kita baca dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi ya. Saya baca agak panjang sedikit, tidak apa? supaya kita lebih jelas. Dengan demikian, mata tidak boleh berkata kepada tangan, "Aku tidak memerlukan kamu." Kepala pun tidak boleh berkata kepada kaki, "Aku tidak memerlukan kamu." Sebaliknya, kita amat memerlukan anggota-anggota tubuh yang lemah, dianggap lemah. Anggota tubuh yang kita anggap tidak begitu dihargai, kita berikan lebih banyak penghargaan. Oke. Okay? Jangan meninggalkan satu sama lain. Jangan tidak menghargai satu sama lain. Oke, okay, saya sebagai pastor saya sangat menghargai kamu yang melayani apapun pelayanan. Sebenarnya, oke okay, kalau saya ada duit, memang saya mau memberi penghargaan itu setahun sekali kepada kamu. Okay, tetapi kita sangat ramai dalam pelayanan wanita, pelayanan pemuda pemudi, pelayanan presenership, pelayanan sekolah minggu, pelayanan asya, pelayanan pelayanan yang lain. Jadi sangat ramai kita. Okay, kalau saya bagi, kecil, saya bagi kecil sangat kecil tidak bagus juga. Oke. Okay. Tetapi dalam hati saya memang saya mau menghargai kamu semua dalam pelayanan. Oke? Okay. Memang ada dalam dalam pikiran saya Kaya saya mau menghargai tiap-tiap yang melayani. Sebab apa? Sebab pelayanan kamu itu sangat berharga bagi saya. Takkan saya melakukan semua. Okay, seperti dahulu kala. Saya pernah angkat orang drive band. Ambil, ambil mereka, balik, hantar. Dalam masa waktu yang sama juga saya yang main gitar. Saya juga yang pimpin. Saya juga yang kongsikan firman Tuhan. Jadi itu semua one man band. Itu dahulu kalah. Kalau mulai di kampung api dulu. Itu yang saya pernah lakukan. Tetapi sekarang syukur puji Tuhan. Karena kamu semua sudah matang. Dan kamu tahu bagian tubuh kamu untuk apa. Kamu melakukannya. Jadi tidak perlu saya satu orang saja, saudaraku. Jadi makanya saya sangat-sangat menghargai, apalah apatah lagi Tuhan memang menghargai apa yang kamu lakukan, saudaraku. Amin? Jadi makanya kita ada ada penghargaan, oke? Okay. Anggota tubuh tidak selayaknya dipercakapkan. Kita Perlakukan dengan kesopanan, penuh kesopanan, anggota-anggota tubuh yang sudah kelihatan cantik tidak memerlukan perhatian. Betulkah? Tidak, saya harap tidak. Yang sudah kuat dalam iman, yang sudah kuat melayani, ya tetap kita saling menghargai, saling kita sopan santun dengan satu sama lain. Amen. Apatah lagi yang lemah. Okay, kita perlukan okay, kesopanan dan sebagainya, perhatian okay, walaupun kita sudah cantik. oke okay, Allah sudah mengatur tubuh kita sedemikian rupa sehingga anggota tubuh yang kita anggap kurang dihargai mendapat lebih banyak penghargaan. Dengan demikian, tubuh itu tidak diterbahagi bahagi, dan setiap anggota saling memperhatikan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita saling memperhatikan. Jadi saudaraku, kalau kamu tidak datang beribadah, saya akan mesej kamu. Saya akan tanya kabar. Kenapa? Sebab saya memperhatikan kerohanian kamu. Sebab saya adalah sebagai bapak rohani kamu. Jadi kalau saya lihat lama tidak datang ke gereja, saya akan tanya, apa kabar? kenapa lama tidak datang ke gereja? Yang lama tidak datang ke gereja, sangat takut saudaraku. Jadi saya akan tanya mereka. Ada saudara mulai dari kepi, -kepi yang dulu sampai sekarang belum datang ke gereja. Ada, saya tahu. Mereka itu saya tahu. Oke. Okay. Bukan maksud saya orang anak-anak kecil yang 12 tahun, tidak orang yang dewasa. Oke. Okay. Jadi kita juga sama. Kalau kamu saling memperhatikan, tolonglah gembala, tolonglah pastor, tolonglah saya untuk remind mereka. Untuk mengambil perhatian. Amin. Perhatian siapa kawan kamu? Yang pernah duduk bersama dengan kamu? Yang sama pernah ke sekerendraan dengan kamu? Ingatkan dia. Mesej dia, kenapa lama tidak datang ke gereja? Sia, kenapa lama tidak datang ke gereja? Kita saling memperhatikan, sebab kalau yang di belakang saya saat ini, ke kanan saya, ke kiri saya, saya tidak dapat melihat betul. Apa yang ke kiri, ke kanan kamu pada saat ini, dan bahkan di belakang kamu, kamu tidak dapat melihat, tetapi saya dapat melihat. Begitu juga, kamu dapat melihat apa yang di belakang saya. Betul, jadi makanya kita saling memperhatikan satu sama lain, bukan gembala itu Superman. Oke, okay? Superman tidak. Saya tidak dapat memperhatikan seluruh ke okay, kiri kanan belakang saya. Saya hanya dapat dapat melihat. Makanya saya perlukan saudara-saudari memperhatikan saudara kita yang lain. Siapa mereka? Anak kita ada. Cucu kita ada yang sudah besar. Sampai hari ini mereka tidak datang ke gereja. Hati-hati. Takut mereka nanti leka. Sudah jadi budaya, tidak mau datang ke gereja. Senang duduk di rumah, senang kita melihat YouTube, kayak daripada gembala yang lain di luar negara, luar negeri, dari gereja-gereja yang lain seperti yang saya katakan. Tetapi di waktu kita susah, apakah mereka yang jauh itu dapat membantu kita, ataupun siapa yang dapat membantu kita? Orang yang dekat dengan kita ataupun orang yang jauh. Saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Amin. Nada amin naga Nah, saudaraku apalagi? Allah sudah mengatur semuanya. Dengan demikian tubuh tidak berbagi-bagi. Jika satu anggota tubuh menanggung, ya ini tadi. penderitaan semua anggota tubuh menanggung. Sama begitu juga, jika satu anggota tubuh dipuji, semua anggota lain turut bersuka cita ataupun dipuji bergembira. Jadi, saudara, kalau saya lemah, kamu yang kuatkan; kalau kamu lemah, yang lain kuatkan. Jadi, kita saling menguatkan. Kalau kita dipuji, honbil dipuji, semua kita dipuji. Kalau onbil, kayak orang rendahkan. Orang kata begini begitu, saudaraku. Semua kita kenal. Betul? Jadi, saudaraku, ini tanggung jawab semua kita. Kita dipuji, kita diagungkan. Kita kayak menderita semua. Kita bertanggung jawab. Nah, saudaraku, sebagai tubuh Kristus, kita juga disebut gereja. Oke, okay. sebagai tubuh Kristus. Next, kita juga disebut gereja. Oke, okay. kita disebut gereja. Jadi gereja bukanlah bangunan ataupun sebuah gedung, tetapi ianya adalah seperti yang saya akan huraikan nanti. Yaitu yang pertama, E. Apa maksud gereja yang sebenar? Maaf ya. apa maksud gereja yang sebenar? yang pertama, gereja adalah satu persaudaraan ataupun persekutuan. makanya ada lagu, oke? Okay. dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. nama lagi? Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amen. Persaudaraan kita itu bukan hanya di sini. Persaudaraan kita itu kekal selama-lamanya. Di mana saudaraku di surga? Jadi, itu alamat kita yang kekal. Jadi kalau kita tidak senang hati dengan satu sama lain, tolong maafkan. Kita saling bermaaf-maafkan. Sebab satu hari nanti kita tetap sama di tempat yang sama. Yaitu tempat berkekekalan. Jadi kita tetap bersaudara sampai selama-lamanya. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan Amin Walaupun muka kita tidak sama Muka kita tidak handsome ada yang handsome, ada yang cantik, tetapi kita saling mengasihi karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Amin? kita bersaudara. Gereja adalah satu persaudaraan. Kita lihat, oke, okay, next, kisah rasul pasal 2 ayat 42 b dalam terjemahan bahasa Malaysia dan juga Epistles 3, 4 ayat yang ketiga, kita sama baca 1, 2, 3. Mereka hidup bersaudara, makan bersama-sama, dan berdoa bersama-sama. Saudara itu persaudaraan, dan next, kita baca bersama-sama: satu, dua, tiga. Berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai, supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Jadi, itu usaha. Kita harus ada usaha. Memang ada rintangan, memang ada cobaan untuk ke okay, sesuatu memecah belahkan kita. Tetapi kita harus berusaha sebaik baiknya hidup rukun, hidup damai, hidup terus bersatu, hidup terus bersaudara sampai selama lamanya. Amin. Hindari perpecahan seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 18 dan 19. Pertama sekali aku diberitahu bahwa dalam pertemuan kamu terdapat golongan yang berlawanan. Mereka berlawan dengan satu sama lain. Itu anggota jemaat di Korintus. Mereka berlawan mereka tidak ngam dengan satu sama lain. Mereka berkelahi. Aku percaya bahwa sedikit sebanyak laporan itu benar. Itu kata Paulus. Sebenarnya tidak mengherankan jika timbul perpecahan di antara kamu. Supaya nyata siapa siapa orang Kristen yang sejati. Di sana baru kita tahu mana Kristen yang betul-betul sejati. Jadi saudaraku, hindari perpecahan. Katakan sama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga. Hindari perpecahan. Apapun orang yang mengatakan ini, mengatakan itu, jangan pecah. Sebab kita adalah satu persaudaraan, satu persekutuan. Dan yang kedua, Gereja bermaksud Next Satu keluarga We are one family Kita adalah Satu keluarga dalam Kristus 1 Timotius 5 1 dan 2 okay, Next Janganlah marahi Orang yang Lebih tua Daripadamu tetapi hendaklah engkau bercakap kepadanya seolah-olah apa? dia bapakmu. Perlakukan orang muda seperti saudaramu dan wanita tua seperti ibumu. Dengan hati yang tulus hendaklah engkau memperlakukan wanita muda seperti adik-adikmu. Dan yang tua itu sebagai kakak-kakakmu Dan kalau lelaki Anggap dia sebagai abang-abangmu Kalau dia muda daripadamu Sebagai adik-adikmu Amin? Itu maksud dia Saudaraku kekeluargaan dalam Yesus Dalam gereja ini Ya kita beranggap Kita memang satu keluarga dalam Tuhan Walaupun kita tidak mau mengatakan kita satu keluarga, tetapi secara rohani kita adalah keluarga. Amin. Nah ayat yang ke-26, 27 dalam pembacaan kita tadi. Oke, okay, jika satu anggota tubuh menanggung derita semua Oke, okay, yang lain menanggung juga penderitaan itu. Jika satu anggota dipuji, yang sama yang lain juga bersukacita. Oke. Okay. Dan yang ketiga, apa maksud gereja sebenarnya? Gereja adalah tubuh Kristus. Ini sangat jelas tadi. Oke. Okay. Kita satu tubuh, bukan satu perniagaan. Kita adalah satu organisme, bukan satu organisasi. Oke, okay, organisme seperti tubuh kita banyak kayak organ-organ dia, tetapi kita satu tubuh. Kalau organisasi banyak, organisasi ini, gereja ini, kayak inilah, organisasi inilah, perniagaan inilah, oke, okay, company-company ini, tetapi kita hanya satu organisme, satu organ. Oke, okay, dalam Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 kita baca baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Baca dengan kuat. Satu, dua, tiga. Oke, okay, kita semua tubuh Kristus setiap orang tidak kecuali semua kita bahagian daripada tubuh Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, kecuali kita mau potong diri kita, tidak mau jadi tubuh Kristus. Efesus kita baca sama-sama 1 2 3. Efesus 1 23. jemaah itu tubuh Kristus dan kesempurnaan Kristus dan Kristus menyempurnakan segala sesuatu di mana-mana saja. Kita adalah tubuh Kristus dan kesempurnaan itu ada pada kita. Oke, okay. kita berfungsi mengikut bahagian kita masing-masing. Jikalau kamu sebagai tangan, apa fungsi dia? Begitu juga jikalau kamu sebagai mata, sebagai hidung, sebagai telinga dan kaki dan juga sebagainya berfungsi mengikut kamu anggota tubuh yang mana. Oke? Okay? Kamu berfungsi mengikut tubuh yang mana? Kita mengik kita melayani mengikut karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam Roma oke okay, 12 ayat 4 sampai ayat 6. Nanti kamu baca. Oke, okay, kita ditempatkan di mana pelayanan kita. Jadi jangan kecil hati ya kalau kamu tidak melayani di sana. Mungkin itu bukan tempat kamu. Oke, okay, yang keempat terakhir. Gereja adalah satu kawanan. Seperti domba dia ada satu kawanan domba dalam menjadi kawanan domba harus ada seorang gembala ataupun dua tiga gembala. Makanya di dalam gereja ada gembala. Jadi kamu adalah domba-dombanya. Jadi saudara dalam Tuhan, Tuhan memberikan para pemimpin yang berhati gembala untuk menjaga dombanya di Binghamunbuild. Dan begitu juga di tempat-tempat gereja yang lain. Dan mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius. 26 ayat 31 terjemahan bahasa Malaysia. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, pada malam ini juga kamu semua akan lari meninggalkan aku, kata Yesus. Karena di dalam Alkitab tertulis, apa tulis dalam Alkitab itu? Allah akan membunuh, eh, Allah akan membunuh gembala itu. Lalu kawanan dombanya akan tercerai berai mereka akan berpecah kalau gembala dia tidak ada. Makanya memang harus ada seorang gembala, sekurang-kurangnya satu gembala untuk domba. Itu gereja. Oke? Okay. Itu biblical. Eh? alkitabiah. Yohanes 21 ayat 15, terjemahan bahasa Indonesia terbaru ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka? Ini jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku, kalau kamu mengasihi mereka, gembalakan mereka." Tiga kali Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus. Apakah engkau mengasihi mereka? Ya Tuhan, engkau mengenal isi hatiku. Kalau begitu, layani mereka. Gembalakanlah mereka. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi teman-teman kita yang lain, mari bersama dengan saya menggembalakan jemaat kita. Mereka masih jemaat kita, kita perlukan mereka. Saya juga pikir mereka perlukan kita. Amin. Jadi kita saling memerlukan satu sama lain. Hai jemaat, biar mohon bil yang di luar. Kamu dia, kamu yang tidak lama yang tidak datang ke gereja, datanglah. Oke, okay, beribadah bersama dengan kami. Oh, yang selalu datang. Dan yang terakhir, Kisah Rasul dua puluh dua Mari kita sama baca satu dua tiga. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan. Roh Kudus menjadi penilik untuk menggambala jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi kalau tidak ada gembala memang ada musuh-musuh serigala-serigala mau memecahkan seperti yang sekarang <tuh> salah satu yang memecahkan kita adalah COVID-19. Dengan saudara-saudari kita yang di rumah, dengan anak-anak kita yang kecil, mereka sangat kerinduan untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita. Tetapi si serigala ini memecahkan kita. Membuat benteng bagi kita supaya mereka tidak bersama dengan kita. Kita terus doakan supaya Tuhan memberi kesehatan, supaya Tuhan menghancurkan melenyapkan COVID-19 ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tema kita, yaitu kita bersaudara dalam Kristus, kita berserakup, merangsang pengadiri rindu ke kita berguna ke pengendiri.